channel semuanya. Jumpa lagi ya bareng Transportasi dan Budaya Alam Indonesia. Seperti biasa masih bersama Dewa. Pagi ini menjelang siang ya, saya berada di spot ekstrim lintasan jalur selatan tentunya kawan Dewa. Tepatnya ada di tikungan Saung Kartikarasa ya, rumah makan rest area khas jalur selatan. Banyak manuver keren di sini kawan Dewa, tentunya sangat berbahaya. Ikuti keseruannya, momen-momen apa saja yang akan di sini. Kita akan hunting bus lintas jalur selatan ya, bis pariwisata maupun bis reguler yang berada di jalur ini. Menghubungkan antara Bandung, Limbangan hingga Tasikmalaya ya kawan Dewa, jalur transnasional ini. Ikuti keseruannya, mohon bantu juga untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe. Tolong jangan di skip dan selamat menyaksikan. Prima Jasa Tasik Jakarta, kawan Dewa melintas, semoga selamat sampai tujuan. Prima Jasa barusan melintas kawan Dewa, kita lihat Bekasi Tasikmalaya, luar biasa sekali ya suara remnya bagaikan lumba-lumba. Semoga selamat sampai tujuan di Bekasi. Gapura Rahayu ya, R183 Karangpucung Sidorejo, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Sumber Jaya Trans warna hitam kawan Dewa, X PO Haryanto ya, di belakangnya ada Budiman mengikuti, hati-hati. Tikungan yang sangat ekstrim, luar biasa sekali kawan Dewa. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, 3E77 ya, barusan melintas. Semoga selamat sampai tujuan, Budiman. Putra Gemilang. Prima Jasa kawan Dewa, saling beriringan. Berpapasan dengan Prima Jasa dari arah Tasik tujuan Bekasi kalau nggak salah, kita saksikan. Ya betul. Hati-hati dari kedua arah. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul Prima Jasa ya, 3E140. Budiman ya, disusul Prima Jasa. Bekasi Tasikmalaya. Awas, hati-hati Prima Jasa, di depannya kontainer berserta trailer ya, pembawa hebel. Semoga selamat sampai tujuan, kendaraan berat kawan Dewa. Pangandaran Tanjung Priuk 017. Semoga selamat sampai tujuan, Budiman. Banjar Depok ya, 285 Budiman. Tasik Bogor. Orang Pucung Jakarta TD06 ya. Semoga selamat sampai